Hello, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yo, balik lagi pastinya dengan saya, Pak Ung, dari Baik Sobis. Gimana nih kabar teman-teman semua? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oke cuy, kali ini di depan saya ini sudah ada satu buah paket ya. Yang ini kayaknya tuh satu buah mainan yang baru ya. Yang baru pertama kali ada di channel PX Hobbies nih cuy. Waduh, ini apa ini kira-kira isinya ya? Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini udah kelihatan ya, dari pengirimnya tuh udah pasti bisa ditebak ya. Ini dari Dolphin Tamiya Hobby. Waduh, apakah isinya Tamiya ya? Apakah Tamiyanya? Langsung aja deh kita bongkar ya, kita cari tahu nih. BTW ini cara lepasnya gimana nih? Kita coba sobek sininya. Oh iya bener, ini dia bro. Baru pertama kali nih ada di channel PX Hobbies, mainan asli dari Jepang. Waduh, udah kelihatan bro nih bro, udah ada bocorannya nih ya, penampakan dari isi paket ini. Bisa keluar gak? Wah bisa ternyata. Dan wah, sebuah Tamiya yang masih segel bro. Ini asli made in Jepang ya. Dan ini saya baru pertama kali beli Tamiya kali ya, dari udah sekitar berapa puluh tahun ya. Dulu kan waktu zaman-zaman bocah bocil tuh pasti yang namanya beli Tamiya tuh udah jadi apa ya, kewajiban bagi para bocil kali ya. Apalagi kalau habis lebaran dapat duit banyak dari saudara-saudara, ataupun waktu kita sunat cuy. Ini adalah salah satu mainan yang ya cukup legendaris dan wajib bagi para bocil-bocil mania nih ya. Ini dia. Kali ini saya beli Tamiya untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun ya. Ada starter pack AR Speed Spec Aero Avante. Waduh ya, ini jadi ceritanya tuh gara-gara diracunin sama Om Edi ya. Itu pertama. Kemudian di kantor saya tuh, di tempat kerja saya tuh lagi booming, lagi pada kena racun Tamiya. Akhirnya saya pun ikut-ikutan beli Tamiya ini. Nah langsung saya konsultasi deh sama Om Edi, bagusnya beli Tamiya yang apa nih untuk pertama kali seperti saya ini. Dan ternyata malah dikasih saran beli si starter pack Aero Avante ini. Oke, kita beli. Dan ini saya beli di Dolphin Tamiya tuh berapa kemarin ya, di Tokopedia sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita buka plastiknya. Kita lihat dari kemasannya, ini emang kenapa pilih ini ya, karena tadi disaranin Om Edi dan terus saya ngeliat modelnya tuh cakep sih, keren cuy, kelihatan gagah. Dan di sini juga udah dapat beberapa aksesoris ya, karena ini emang judulnya aja starter pack, jadi dapat langsung aksesoris-aksesoris Tamiya. Nah saya ini masih belum paham Tamiya lebih dalam ya, istilah-istilahnya saya juga belum paham. Paling pahamnya si roller Tamiya sendiri, body, sasis, ban, damper ya, ini damper belakang, side damper dan sebagainya. Nah ini kemasannya seperti ini kurang lebih nih. Ini langsung dapat dinamo edisi ini kali ya, rev series nih, AR speed spec. Waduh ini harusnya kenceng nih, AR speed spec. Nah ini kan saya kemarin lihat beberapa video di YouTube. Jadi sasis Tamiya itu ternyata ada beberapa jenis ya. Nah yang saya beli ini ada jenis AR, saya kurang paham sih. Nah ini yang kita dapat dari kemasannya si Tamiya ini, dia dapat dinamo, dapat ban ya, bannya. Oh ini dapat dinamo Revtune 2 motor ya, bannya dapat super hard tire, terus FRP white front plate ya, damper depan ya, terus ada FRP white rear plate ya belakang, kemudian ada set damper set ini, kemudian kita dapat brake set. Waduh ada remnya juga ternyata ya. Oke itu dia kemasannya. Nih ada logo Dolphin Tamiyanya nih.
Oke, kita langsung buka aja kali ya, biar nggak penasaran cuy. Akhirnya setelah dihujani bertubi-tubi racun Tamiya, akhirnya PX Hobbies kesampaian juga unboxing Tamiya. Nah, ini dia isi dari starter pack AR Speed Spec Aero Avante. Waduh, masih belepotan banget ya nyebutin Tamiya ini. Nah, ini dia aksesorisnya nih, damper-dampernya. Oh, dapat obeng, dapat kunci. Ini tadi ya remnya, brake setnya. Terus ini dapat bodinya. Ini body. Kemudian kita juga dapat nih bannya, hard tires. Kemudian ada velgnya warna biru. Terus ini apa nih bro? Ini dirakit gitu ya? Apa sih istilahnya? Saya masih belum paham betul istilah-istilah Tamiya. Nah, ini ada dinamonya atau motornya, beserta baut-baut ya. Terus ada sasisnya. Oh, ini yang namanya sasis AR ya. Oh, dia lepas baterainya bisa dari bawah ternyata. Kemudian ini ada apa nih? Ini ada tutup baterainya ya, dinamo dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga ini nih, buku petunjuknya, starter pack AR Speed Spec ya. Ini buku manual kali ya ini ya. Ini dapat yang kuning-kuning nih, apa nih? Bahasanya Jepang semua, cuy. Ngeri juga ya. Ini dapat apa lagi nih? Oh, ini dapat stikernya nih, dekalnya ya. Ditempelin ke bodinya tadi. Terus ini, oh ini cara masangnya, buku manualnya nih, bro. Nah, ini dia, ini buku manualnya. Terus ini apa nih? Banyak banget bukunya. Waduh, nih. Bener nih, ada manual book-nya. Ini bakal jadi video yang lumayan panjang kali ya, karena baru pertama kali saya ngerakit Tamiya setelah puluhan tahun. Salah satu yang bikin saya malas beli Tamiya ya ini model rakit-rakitnya gini tuh, bikin gimana ya, menurut saya di awal tuh bikin ribet. Saya orangnya nggak suka yang ribet-ribet. Eh, kali ini kena racun deh si Tamiya ini. Ini dia beberapa part yang saya dapetin dari starter pack ya Aero Avante ini. Ini ada sasis, ada body, ada ban, terus decal atau stiker. Ini apanya tuh, ada roller dan sebagainya. Kita langsung unboxing. Kita langsung rakit kali ya. Kayaknya seru sih kalau kita rakit-rakit. Oke lah, kita coba rakit dulu ya. Nanti kalau sudah jadi, bakal saya coba di track yang sudah ada di kantor ya. Jadi tempat saya benar-benar niat banget tuh teman-teman, sampai iuran buat beli track Tamiya-nya cuy. Ya cukup lah buat main seru-seruan gitu, nggak terlalu gede, cukupan aja. Oke, kita coba rakit dulu.
Nah cuy, akhirnya sudah kerakit juga setelah menghabiskan waktu saya beberapa jam ya, karena mungkin ini baru pertama kali saya merakit Tamiya. Akhirnya bisa juga ya, dengan berbagai macam drama ya, banyak baut-baut jatuh, part jatuh dan sebagainya, akhirnya bisa kepasang juga. Tapi untuk stikernya belum saya pasang karena mungkin bakal seperti ini dulu ya untuk pertama kali ini. Nanti selanjutnya kita bakal coba di track Tamiya. Nah ini saya pasang sesuai dengan yang ada di gambar box Tamiya ini. Cuma minusnya dia belum ada stikernya. Stikernya masih ada di sini, dan di sini ada beberapa baut-baut yang masih sisa ya. Nih ada baut panjang, pendek, ring dan sebagainya. Iya, cukuplah menguras waktu saya di malam Jumat ini. Waduh, mantap, tapi dengan hasil yang lumayan puas. Tinggal kita coba di track. Okay? Jadi gitu aja nih untuk video pertama kali tentang dunia pertamiaan ya. Semoga bisa eksis terus kali ya Tamiya di channel YouTube PX Hobbies. Barangkali ya bikin keracunan, kita bakal terusin konten-konten seputar Tamiya. Ya belajar dikit-dikit lah, walaupun masih cupu banget saya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Like, comment, share, subscribe-nya ditunggu pastinya. Salam diecaster. Salam apa nih? Ya udahlah, pokoknya itu. Dadah. Ciao.